Okay guys, assalamualaikum dan selamat pagi-pagi guys. Okay, hari ni kita bersiaran lagi guys. Tapi hari ni masih lagi aku tak boleh nak turun dekat laut sebab gelombang masih tinggi. Monsun belum habis. So hari ni guys, kita main dekat muara Sungai Balok. Ni muara Sungai Balok guys. Tengok adik-adik ni. Sini pun salah satu tempat perkelahan lah untuk orang ramai. Tapi bila air surut ni dia ada lumpur sikit lah. Kalau air pasang tak ada masalah. Semua dekat pasir lah. So okay guys, hari ni aku target aku Siakap dan MJ lah. Kakak Merah. Aku akan naik ke atas. Lebih kurang dalam 2 km lah macam tu. Tapi ni air surut. Nanti dalam pukul 10-11 baru air pasang lah. Kali ni aku berdua je komplot dengan Pok Nang. Dapur Daddy. Aku dua orang je ni. Dua orang lagi lepak last minute. Tapi tak apa, santai-santai je trip hari ni. Puas-puas duduk rumah. Lama tak turun laut. Kita main mora lah. Dengar-dengar Siakap matuk sangat. Jadi siap bekal kuaci tu. Jadi aku cubalah on kayak pergi Siakap. So okay guys, stay tune channel aku Angler. Jangan lupa share, like, subscribe and comment. So kita jumpa lagi. Bye bye. Okay guys, aku dah start kayu naik atas sampai dekat simpang 3. Kalau muara Sungai Balok ni paling famous lah, simpang 3 ni, cabang 3. Dekat situ ada 3 alur lah. Biasa kat situ lah kalau orang main Siakap MJ. Santai-santai pagi ni guys. Tenang je ha. Kalau laut macam ni, padu. Memang berlari lah puak-puak ni pergi laut. Air surut. Air pasang agak lewat jugalah. Dalam pukul 10 mungkin baru start pasang. Itulah, kita tengok rezeki kita apa hari ni. Stand by guys. Stay tune channel aku Angler. Bye bye. Itulah guys, peliknya mancing ni. Kalau kita duduk tengah, kita sibuk duduk baling kat tepi-tepi. Orang yang mancing kat tepi tu sibuk baling kat tengah kan. Tu tak faham kan mancing ni. Apa pun enjoy guys. No worries. Kumpau tu biasa. Strike tu bonus. Ini jambatan utama laluan daripada Balok ke pelabuhan. Mancing bawah ni dulu. Mancing bawah ni jambatan dulu. Sementara air surut ni.
Okay guys, aku dah set up mancing untuk main bawah jematan ni. Bawah jematan ni aku bottom satu, sambil-sambil aku casting lah. Hari ni aku pakai umpan hidup untuk main bottom. Sementara kita membottom guys, kita casting-casting bawah ni. Oh, jembatan. Oh, ho, ho, pelampung tu. Ke udang tu. Kau oh, tenang tu. Ha? Alah, dekatlah pula. Guys, kita sampai dekat spot cabang 3. Kita rehat dulu sambil membottom. Ponang guys, ponang di depan. Baca mendung. Tadi ada hujan renyah-renyah sekejap. Kat belakang aku ada satu fiber, tiga orang parking dekat corner. Okay guys, hidup kasur strike, ponang strike. Apakah dia gerangannya?
Ui, padu. Oh, belik pula tu. Oh, buat lagi sana. Sawut tak ada. Benda apa? Oh, kabar dah, 9. Oh, okey tu. 9 bawah. Oh, 9 ekor sekali pak penambahan. Kita seekor pun tak ada lagi. Dia 9 terus. Beda guys. Oh, strike. Rasa 9 kot ni. Strike. Ya, jaring. Menekan. Ini confirm 9 ni. Confirm 9 guys. Menekan guys. Wish. Jari. Oh ya. Gana. Gorgon. Puh, gorgon bawah. Gorgon 9. Angkat mana jaring tak ada ni. Sakit tu lah. Oh guys, gorgon guys. Puh. Naik dah. Gorgon guys. Oh, ini tempat lubuk gorgon 9 rupanya. Okay guys, nanti aku update settle si gorgon ni dulu. Lepas start gorgon terus sunyi guys. Aduh, it's gone through. Sayang. Gorgon ada jangan. Okey lah tu, maknanya ada barang. Tak ada lah pisang. Thank you.
Ustaz. Aduh, semedlah ni rasanya. Bismillah. Gorgon. Bismillah, mana sauk. Ha, juga. Sini. Solid. Gorgon yang kedua. Uish. Sakit hati orang tengok. Aduh. Alhamdulillah, gorgon yang kedua, guys. Alright, gorgon yang kedua. Okay, nanti aku ambil. Gemang. So guys, stay tune at channel aku Angler. Nanti aku update balik lah, kalau boleh turun laut, insyaAllah boleh baik lah untuk konten-konten akan datang. Okay guys, cerita lalu. Stay tune at channel aku Angler. Bye-bye.